Oke, teman-teman bediler. Nah, percaya nggak sih dengan uang 1 juta rupiah, teman-teman bediler sudah bisa dapat senapan PJP. Nah, kepengen tahu gimana sih caranya mendapatkan senapan PJP cuma dengan harga 1 jutaan? Pantau terus channel ini. Salam satu laras, jumpa kembali di channel Distributor Taktikal bersama saya. Oke, teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga puasanya lancar ya. Semoga juga diberikan kesehatan dalam menjalani ibadah puasa kali ini. Oke, teman-teman, nah di episode kali ini saya punya rangkuman nih, rangkuman rekomendasi senapan jenis PJP yang bisa teman-teman bediler dapatkan cuma dengan budget mulai dari 1 jutaan saja. Kira-kira apa aja sih senapan yang harganya 1 jutaan tersebut? Nah, kalau kalian ingin tonton videonya, kalau kalian ingin tahu apa aja senapannya, kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis. Jangan lupa subscribe dulu, nyalakan notifikasinya juga ya, seperti itu. Oke, nah di belakang saya ini sudah ada beberapa display senapan angin. Dan kira-kira mana sih yang harganya itu mulai dari 1 jutaan? Saya sudah rangkum beberapa senapan PJP ya, PJP loh teman-teman, bukan uplik ya, yang harganya cukup worth it dan juga murah di kantong kalian. Atau untuk kalian juga yang memang budgetnya minimalis untuk membeli senapan, tenang aja, kita punya rekomendasinya. Nah oke, yang pertama nih teman-teman. Yang pertama kita punya stok dari senapan PJP Benjamin Falcon ya. Untuk senapan ini harganya bisa kalian dapatkan mulai dari harga 1 juta rupiah ya. Untuk unitnya masih single shoot, unitnya juga sangat ringan sekali, mudah dibawa kemana-mana ya teman-teman. Dan kalau penampilannya ini kurang lebih itu seperti sub Benjamin Franklin ya. Untuk kalian yang ingin budget murah, senapan PJP budget murah dan juga ringan untuk unitnya, bisa ambil PJP Benjamin Falcon, harganya mulai dari 1 juta rupiah saja. Bisa order langsung ke CS kami, stoknya terbatas. Oke, nah teman-teman, yang kedua di sini kita punya stok dari PJP River ya, PJP River single shoot popor gamu camouflage ya. Di sini kita punya stoknya terbatas untuk stoknya. Untuk senapan ini panjang larasnya 60 cm ya. Tabungnya ini pakai tabung OD 22 mm, teman-teman bediler. Masih single shoot untuk unitnya. Tampilannya super keren ya. Untuk popornya juga cakep banget. Popornya popor motifnya motifnya camouflage. Finishingnya glossy ya, teman-teman bediler. Dan kalau kalian ingin mendapatkan senapan PJP River single shoot ini, kalian bisa menyiapkan budget sekitar Rp1.700.000 aja sudah bisa bawa pulang untuk unitnya. Oke, teman-teman. Nah, yang ketiga kita punya stok dari PJP Ruger Black Army VTR single shoot ya. Ini adalah salah satu Black Army series yang paling best seller juga dan harganya itu murah ya teman-teman. Harganya itu low budget, cuma di budget 1 jutaan kalian sudah bisa memiliki salah satu koleksi PJP dari Black Army series, yaitu PJP Ruger Black Army VTR ini teman-teman. Untuk unitnya dia ini pakai tabung OD25, panjang larasnya ini pakai panjang 60 cm dengan finishing larasnya ini dicat chrome ya, seperti itu. Untuk larasnya ini pakai bahan baja dengan finishingnya di chrome teman-teman ya. Oke, untuk budgetnya sendiri teman-teman bediler bisa memiliki PJP Ruger Black Army VTR ini cuma di harga 1,8 juta rupiah sudah bisa langsung bawa pulang unitnya. Oke, nah selanjutnya yang keempat kita punya rekomendasi juga. Di sini ada koleksi dari PJP Camouflage series ya teman-teman. Ini adalah PJP Rainbow Magazine Camouflage ya. Unitnya sudah magazine, untuk unitnya juga keren ya teman-teman. Finishingnya sangat-sangat rapi. Finishing catnya juga glossy ya. Terus bagian laras
dan tabung ini juga full kamuflase ya teman-teman, kayak gitu. Jadi untuk ketika hunting, berburu ke hutan, kalau kalian pakai senapan ini dijamin penyamarannya oke banget. Kalian bisa memiliki unit senapan ini cuma di harga 2,1 juta rupiah sudah bisa bawa pulang PCP Rainbow Camouflage. Oke teman-teman bedilah. Nah yang selanjutnya nih, yang selanjutnya kita punya koleksi juga baru datang dari pabrik kemarin, ada sekitar 10 pucuk yang ready di gudang kami. Jadi untuk kalian yang belum kebagian sama stoknya bisa untuk langsung order sekarang juga mumpung stoknya masih ready. Ini adalah PCP Ruger Black Army Magazine klasik ya. Jadi ini adalah salah satu senapan yang paling-paling best seller sepanjang tahun ya teman-teman. Dan untuk stok kali ini itu ready warna full hitam, jadi hitam semuanya. Kalau kalian mau request warna lain bisa konsultasi dulu ke CS-nya ya. Seperti senapan itu, spek di game namun harganya murah. Nah ini dia tak rekomendasikan PCP Ruger Black Army Magazine dengan harga 2,2 juta rupiah spesial promo di bulan ini. Kalian bisa langsung bawa pulang untuk unitnya ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah yang terakhir kita punya rekomendasi nih. Di sini ada stok dari PCP LDT Black Army ya. Ini adalah unit yang juga paling dinanti oleh para bediler. Dan kita masih punya stoknya beberapa di gudang kami. Untuk kalian yang ingin punya stoknya juga bisa untuk langsung hubungi CS-nya untuk pemesanan. Kalian yang ingin punya senapan ini, senapannya dibanderol mulai dari harga 2,3 juta rupiah untuk unit only. Silahkan untuk pemesanan ke CS kami. Silahkan untuk pemesanan ke CS kami sekarang juga untuk unitnya mumpung masih ada, mumpung masih ready ya teman-teman. Jadi jangan sampai kehabisan ya, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin membeli senapan angin jenis PCP namun budgetnya minim, nah beberapa senapan angin PCP yang saya sebutkan tadi itu recommended banget untuk dibeli di tahun ini. Jadi jangan sampai kehabisan ya sama stoknya, karena nanti takutnya setelah restock kembali harganya itu sudah berubah atau naik lagi teman-teman. Jadi ya seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu saja info dari saya ya, agak lama ya teman-teman tapi nggak apa-apa. Semoga bermanfaat untuk kalian dan saya doakan rezeki kalian selalu lancar dan berkah ya. Sekian dulu informasinya, terima kasih banyak dan salam satu laras.